Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, hari ini Jumat tanggal 11 Oktober 2019. Saya kembali di jalur Kampung Pasir Gadung melihat progres tahap pemadatan ya. Bisa Anda lihat di depan sana, ini tanahnya barangkali semakin padat ya. Mantap jiwa. Ya kalau hari Jumat sih nggak begitu banyak pekerja ya, khususnya pekerja lokal. Kalau pekerja dari luar Jawa mas, semuanya pada sibuk gitu. Ini menuju ke arah stasiun Cilanjang. Mantap. Kalau yang ini yang dari injak di yang sudah diinjak oleh Saka itu nggak dikeruk lagi sama bulldozer ya, langsung ditaburi dengan berangka, langsung dipadatkan karena tanah di sini sudah tinggi dari air selokan gitu, jadi sehingga tidak banyak serapan air. Kalau yang di Kobelko di depan sana itu dikeruk dulu oleh bulldozer. Kenapa? Ya kalau di sana antara tanah dengan selokan itu hampir sama lah, kalau misalkan hujannya derasnya hujan deras besar ya, debit airnya jadi sehingga hampir sama dengan rel itu. Ini progresnya ya, di jalur menuju arah stasiun Cilanjang, kemudian menuju arah stasiun Cipeuyeum ke sana. Nah ini ada progres yang menuju ke arah Cipeuyeum. Nampaknya sedang ada penurunan berangkal karena di depan itu jalur yang menuju Cipeuyeum sudah dikeruk oleh bulldozer, kemudian ditaburi dengan berangkal. Kiri kanan itu ada bekas untuk menurunkan molen. Kemudian ada jembatan. Nah, itu jembatannya itu. Saya shoot dari arah barat ya, dari arah kejauhan. Oke. Kalau ke sana nih takutnya saya mengganggu nih ya, karena ya masih sibuk lah. Kemudian ini ada area-area lama dipotong-potong.